بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nama saya Nur Fatih Fadil Akmal. InsyaAllah ini adalah video pertama saya. Saya akan bawa kalian melihat suasana di dalam masjid yang terdapat makam di sana, sambil mendengarkan tentang sahibul makam beliau, tentang kepunyaan makam di sini. Sudah sampai di depan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah maqam Sidi Ahmad Dardir. Ismuhu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Hamid Al-Adawi Al-Maliki Al-Azhari Al-Khulwati Al-Shahir bi Ad-Dardir. Beliau dilahirkan di Al-Adawi, iaitu Qaryah Bani Adi, di perkampungan ataupun kabilah Bani Adi di Asyut, Mesir, pada tahun 1127 Hijriah bersamaan 1715 Miladiah. Al-Maliki mazhab beliau, dan Al-Azhari dan Al-Khulwati tariqah ataupun jalan yang diambil oleh beliau. Suasana di dalam masjid. Laqab Abu Barakat, ayahnya keberkahan. لأن البركة ندير عليه, kerana keberkahan seperti permata yang bertaburan. Dan darah bainahu al-barakah, sekitarnya dengan keberkahan. Tak ada malam yang beliau tidak berjumpa dengan Nabi dan dikenali sebagai Barakatul Anam. Ada satu kisah yang saya ingin ceritakan tentang karamah selawat beliau. Pada suatu hari, Syekh Ali Al-Bayumi setiap harinya selawat tidak kurang daripada 1,000 kali sehari. Beliau sentiasa bermimpi Rasulullah, dan sewaktu di dalam mimpinya, Syekh Al-Bayumi bertanya kepada Nabi, selawat apa yang dia lakukan? Begitu banyak dia berselawat kepadamu. Nabi Muhammad pun mengatakan bahawa selawat itu seperti ini. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Allah, limpahkanlah rahmat takzim, salam kedamaian dan keberkahan ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, kepada junjungan kami Muhammad serta keluarganya, adada kamalillah, sejumlah bilangan kesempurnaanmu ya Allah, wa kama yaliku bikamali, dan sesuai dengan derajat kesempurnaan beliau. Ada lagi satu kisah sewaktu Imam Dardir kecil. Sewaktu bermain, kunci temannya hilang. Semua penghuni rumah temannya tak dapat masuk kerana kuncinya telah hilang. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, karamah Imam Dardir ini, terbukalah pintu rumah temannya dengan beliau membacakan suratul Quraisy oleh Imam Dardir itu sendiri. Jadi inilah antara karamah Imam Dardir yang sudah terlihat sewaktu beliau kecil. Sekian perkongsian dari saya, semoga bermanfaat.